Selamat COVID-19, Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat nampak mei 150 genap laporan petali jeng bantuan sosial. Masyarakat G lewirea anu laporan secara langsung ke kantor. Sanajan gak sedih sangkan laporan kalawan online. Nalika diwawancara di Kota Bandung, para beberang Kepala Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat Ngebrekin dinamangsa sesalat COVID-19, pihaknya nampak 150 genep laporan patali jeng bantuan sosial. Karirnya anak-anak mengrupa warga laporan tenampa bansos padahal ges data. Kukituna pihaknya rukun gawe jeng gugus tugas ke rumah serahkan laporan tim masyarakat melihat kecenderungan di awal bulan Maret sampai Maret April Mei itu relatif vakum nih. Hmm. Tapi setelah itu kemudian masyarakat uh, mulai berdatangan lagi. Hmm. Ya. Ini yang sebenarnya kita di awal-awal itu tidak me apa? tidak disarankan untuk menerima laporan secara langsung. Hmm. Tapi kemarin di pos kami membuka posko pengaduan khusus bansos tadi. Itu yang kemudian jumlahnya juga tinggi. Hmm. Nah, metode-metode yang apa kita menggunakan secara daring itu menjadi lebih efektif. Sebenarnya. Hmm. Kalau dilihat dari kecenderungan sampai ke tahun ini uh, masyarakat tetap datang langsung itu menjadi pilihan ketimbang mereka menyampaikan secara uh, online. Hmm. Ya. Itu berapa banyak pak laporan bansos? Bansos itu kemarin sekitar 100.000. Samalah sesalat COVID-19 ngabalukarkan laporan kaum Ombudsman Kateg di Mimiti bulan Maret tepi Mei 2020. Geskitu prak-prakan laporan masyarakat Mimiti Rabul Dei satu tas diperdih sangkan dipaju kalaun online. Tapi di Namprona, masyarakat lebih milih datang ke kantor ke laporan secara langsung. Budi Hartati, Bandung TV